Oh, romantis banget. Ah, cincin pertemanan. Take and cue. Hello sobat jurnal, kembali lagi saya Bang Austia menemani Anda dalam my YouTube channel All the Jurnal. Asik banget. Oi. Oke, heboh banget saya hari ini karena ada yang dinanti-nanti, peluncuran sebuah single terbaru dari Selfie Yamalida. Ini lagu sangat spesial karena lagu ini adalah lagu Bugis yang kedua yang dinyanyikan oleh Selfie Yama. Dan secara spesialnya lagi, lagu ini adalah lagu ciptaannya Selfie sendiri. Bener gak sih? Ciptaan Selfie Yama bener banget. Uperengi, judulnya Uperengi artinya ku bertahan. Sejauh mana Selfie Yama bertahan, itu tergantung dari kita semuanya. Makanya langsung saja kita nonton. Ini dia Selfie Yama, ku bertahan Uperengi. Let's check it out and let's play. Ini adalah ombak-ombak cinta dari Selfie Yama dari ujung Bulukumba Pantai Bira, Sulawesi Selatan. Volume dong. Mantap sekali. Woo. Heboh gak tuh bang? Heboh banget. Oh, ada cincinnya guys. Ah, kalau cincin di tengah sih itu bukan sebuah ikatan pernikahan ya. Kalau di jari manis baru ikatan pernikahan. Ini kayaknya sebuah cincin pertemanan nih artinya ya. Lanjut. Oh, romantis banget. Ah, cincin pertemanan. Oke, okay, I know that. Karena dia pakai kelingking berdua ya sama Aidil. Kelingking nih. Wow. Lanjut. Itu cincinnya tadi ditaruh di batok kelapa itu ya. Pas Dede Cepi-nya buka batok kelapanya, tiba-tiba langsung keluar cincinnya nongol di situ. Dan si siapa si Aidil mengajak Selfie untuk berteman. Sabar Bang Al, mereka cuma berteman. Lanjut. Oh, ada pacarnya ya. Oke. Okay. Cintamu kepadaku tak seperti dulu lagi. Oke. Okay. Oh my god, dia nyanyi di depan orang yang dia sayangi yang sedang memegang tangan pacarnya. Artinya lagi romantisan gitu. Penderitaan banget ini ya. Oke. Okay. Tadi yang masuk pas masuk ref ini belum ref yang lagi viral itu ya. Ini masih ref awal kayaknya, berarti ada dua kali ref di sini ya. Karena ref awalnya itu agak rendah dan ref keduanya itu agak tinggi dia ya. Oke. Okay. Ini ternyang-nyang banget di telinga saya ini ya. Enak banget. Ada tanda yang Ini aku kedenger lagu ini kayak lagunya Tommy J Pisa. La 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 la
apa salahku, apa dosaku. Gitulah intinya ya. Lanjut. Capuni paku ragaku, turun si marang elo tadeng. Mau nita berdiri kah tetep mopi uperangi. Walau kau menyakiti aku tetap bertahan. Oh my god, selfie. Liriknya itu loh menyakitkan hati banget. Ngapain bertahan sama orang yang gak memperjuangkan kamu? Ini tuh sampai dilepehin ini cincinnya lagi loh. Aduh. Ini masih dalam suasana pantai ya, Pantai Bira. Keren banget nih tempatnya, lokasinya. Capek dia, capek jalan kaki. Ih, sumpah keren. Ini waktu masih dia romantisan ya. Jadi ini mereka memikirkan apa, membayangkan masih romantis-romantisannya dulu, pergi ke pantai dan sebagainya. Sekarang kan udah berbalik dari. Oh, ini dia nih. Ini paling keren nih. Oh, keren banget di sini ya, guys. Karena air terjunnya itu alami banget dan backgroundnya hijau keputih-putihan, tapi selfie-nya pakai baju hitam dan ini keren banget sih. Aduh, aku langsung jadi hafal lagu ini ya. Tiga kegunaan waram parami bawang. Coba kita ulang. Tiga kegunaan waram parami bawang. Oh. Wapamata lauria namu kue lo elo. Ini refnya kayak kita mudah banget untuk menghafal karena easy listening banget. Dan kata-katanya juga, ini kalau di, dalam versi bahasa Indonesia, kata-katanya ini mudah untuk diingat ya. Capuni paku ragaku. Oh. Emosi banget selfie di sini ya. My God, guys, feel-nya dapat banget itu. Itu kayak penjiwaannya, emosi marahnya itu dapat banget nih pas tabrakan di sini ya. Mereka ditabrak dong. Oh. Menggelegar. Aduh, dan ini yang kedua nih, yang kedua nih. Masih menggelegar. Oh, endingnya di situ ya. Manis banget suaranya, sumpah. Pas di bagian rendah langsung dapat banget ya, duduk banget suaranya. Oh. Loh. Nah ini nih yang aku suka sama selfie, selalu ada sesuatu yang beda dihadirkan di setiap single-singlenya gitu ya. Apapun itu, kalau dia meng-cover lagu ataupun dia off air, tetap ada sesuatu yang beda. Ini cengkok-cengkok baru lagi nih yang aku denger nih. Nah ini nih. Kenang, mau ni letu, kega, kega kilau. Oh,
Oh, andalan. Disayat-sayat dulu cengkoknya selfie. Aduh, enak banget. Aduh, pengen ulang lagi deh kayaknya di bagian sini yang pas tabrakan itu ya. Aduh, itu dramatisir banget di situ yang pas tabrakan. Mulai dari sini ya, mulai dari drama ini ya. Disuruh memilih antara selfie atau si cewek ini ya. Nih. Tuh dikasih cincinnya, ambil nih cincinmu. Gila. Gila. Nah, di sini ya puncaknya nih. Dan tiba-tiba ada mobil nabrak. Oh. Suaranya menggelegar banget. Dan kata Janjita Riolo itu cengkok baru tuh dari selfie ya. Itu improv-improv cengkok yang menurut saya baru banget di telinga saya itu. Enak banget. Oh, itu tuh racunnya di situ tuh. Oh, penjiwaannya selfie. Gila, keren banget. Aduh, ini juga nih racun, banyak banget racun di sini ya. Oh, pokoknya semuanya deh. Dan di endingnya juga aku suka tadi. Mana? Ya, yang namanya cinta bucin itu kayak gitu ya. Lihat nih, ini kan. Dia kan udah luka, selfie-nya juga udah luka hatinya, si Aidilnya kecelakaan. Tapi selfie tetap sayang dia dong, lihat nih endingnya. Nyesek banget endingnya. Dia masih mengharap, ya Allah. Aku bertahan ya, bertahan. Aku berharap banget lagu ini ada versi bahasa Indonesianya, selfie please. Supaya saya bisa mendengar. Tapi ini kan versinya kayak pop rock gitu ya. Saya maunya versi bahasa Indonesia nanti itu ada unsur dangdut klasik musiknya ya. Musiknya itu ada unsur dangdut klasik dan itu terdengar. Pokoknya cengkoknya harus dikeritingin lagi di bahasa Indonesianya. Oke, saya berharap selfie bisa merubah ini menjadi lagu bahasa Indonesia. Ih, penasaran kayak gimana ya lagunya. Oke, sobat jurnal, terima kasih banyak ya. Aduh, seru banget ini, luar biasa banget, senang banget saya bisa reaction ini. Alhamdulillah, yang lama udah dinanti-nanti upernya. Dan pada saat saya reaction ini udah trending 30 di YouTube dengan jumlah penonton 164.000 dalam beberapa jam, 21 jam dong, belum 24 jam udah trending. Luar biasa banget kalian, Selvita, keren banget. Salam dari Bang Alia buat semuanya yang komen. Dan salam juga buat teman-teman yang sudah DM saya di Instagram, banyak banget DM-DM-nya, bisa aku baca satu-satu enggak sih nama kalian itu? Aduh. Dari tadi, dari kemarin aku di DM terus sama kalian. Thank you udah mengingatkan. Aku gak bakalan lupa kok teman-teman. Karena ini akan menjadi apa ya, suatu kewajiban bagi saya untuk mereaction lagunya selfie ya. Ini ada Nika Sarunggu, ada Basri Nurdin, ada Selvie, ada siapa lagi nih, banyak banget ya. Ada Alfi Syahri juga, ada Linda, ada Nursyam, Putri, Edit, Raihan. Aduh, banyak banget. Ada Inayar. Banyak banget. Thank you udah mengingatkan ya. Terima kasih banyak. Dan hari ini saya reaction dan saya upload buat kalian semuanya. Oke. Jangan lupa support juga Bang Al. Caranya klik subscribe di bawah warna merah itu ya, di bawah sana tulisannya subscribe ya. Oke, dan juga jangan lupa komen, share, like, share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama di sini seru-seruan menyaksikan selfie Yama. Oke, saya Bang Al pamit, see you next single terbaru lagi dari selfie. Saya Bang Al pamit, see you next video and bye bye. Dek gaga gunana panana mi bawa. La 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 la. Aduh, enak banget lagunya.